akan memenuhi kewajiban saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro, sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro menggelar rapat paripurna dalam agenda pengucapan sumpah pengganti antar waktu alias PAW anggota DPRD Kota Metro masa jabatan 2019 sampai 2024 pada Jumat, 15 Januari 2021. Seperti diketahui, berdasarkan surat keputusan Gubernur Lampung nomor 624/B.01/HK/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang peresmian pengangkatan pengganti antar waktu alias PAW anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro masa jabatan tahun 2019 sampai 2024 atas nama Adi Prasetyo yang mengganti Anna Morinda dari fraksi PDI Perjuangan yang mengundurkan diri karena mencalonkan diri dalam pemilihan wali kota Metro di tahun 2020 lalu. Pengucapan sumpah janji PAW Adi Prasetyo dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Metro, Tondi Muammar Qadhafi Nasution, di ruang utama gedung DPRD Kota Metro. Jadi hari ini kita melaksanakan paripurna pengucapan sumpah janji anggota DPRD periode 2019-2024 lanjutkan masa jabatan dari Bu Anna Morinda yang mengundurkan diri karena mengikuti proses pilkada. Jadi hari ini kita sudah mengucapkan sumpah janji, maka sudah resmi menjadi anggota Dewan Kota Metro dan tadi juga sudah kita umumkan menjadi anggota fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Metro. Dan mudah-mudahan ini sudah 2-3 bulan ini kita cuma 24 orang. Ini tahun 2021 kita kembali 25 orang yang mudah-mudahan bisa menjadi kekuatan energi barulah di DPRD Kota Metro. Ya, saya hanya berharap semoga saya lebih banyak lagi bisa berperan di masyarakat, terutama dengan posisi saya sebagai anggota DPR Metro ya, terutama masyarakat yang pilih saya. Harap selamat. Target pertama apa, Pak? Target saya ya sesuai dengan diagendakan oleh fraksi kita dan juga di komisi itu bisa saya perjuangkan bagaimana supaya itu lebih berperan lagi untuk kita. Untuk ini Bapak masuk ke komisi berapa, Pak? Saya komisi 1. Komisi 1. Iya. Dari fraksi apa, Pak? Fraksi PDI Perjuangan. Turut hadir dalam acara tersebut Wali Kota Metro Ahmad Pairin, unsur Fokopimda dan jajaran organisasi pengangkatan daerah. Yang isi dari pendapatnya adalah penggantian antar waktu kepada Bapak Andras. Saya baik atas nama pribadi maupun atas nama pemerintahan dan mengucapkan selamat kepada yang terhormat Bapak Adi Prasetyo SD. Semoga Bapak Adi Prasetyo SD dan masyarakat tugas dengan baik, konsolidasi dengan baik dengan kawan-kawan yang lain. Dan kepada yang terhormat Ibu Hajah Anna Morinda SMM, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi yang telah dilaksanakan selama ini baik secara pemerintahan maupun secara pribadi oleh masyarakat. Dari Metro, Dedi Hendriadi, Haluan Indonesia TV, melaporkan.